Baik, selamat sore untuk mama semua. Sore, Bapak. Jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan kegiatan SDS kita. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Oke, kita langsung mulai dengan kegiatan SDS. Yaitu pada sore hari ini kita akan membahas tentang hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, terkait dengan item yang akan kita bahas pada sore hari ini, mama-mama kita diminta untuk membentuk dua kelompok. Ya, kita diminta untuk membuat dua kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Kebetulan cara duduk sudah membentuk kelompok. Saya persilahkan pemirsa untuk gabung ke kelompok mama. Ya. Ya. Jadi setelah bentuk kelompok, untuk kelompok satu, diminta untuk membuat tabel dan solusi, membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Cepat untuk bisa Pak. Oke, waktunya untuk kelompok 1 5 menit. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tolong dicatat instruksinya. Itu kelompok 2 diminta untuk membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Ya. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya. Jadi setelah mama-mama semua berdiskusi, nanti mempercayakan salah satu orang untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi di depan. Bisa toh? Bisa. Bisa toh mama-mama kelompok satu? Bisa. Oke. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Kelompok mana yang mau presentasi dahulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Ini Pak, kami sudah buat hambatan dengan solusi untuk ibu menyusui. Kebutuhan fisik, dia punya hambatan itu yang pertama, puting susu ibu tidak keluar atau tenggelam. Solusinya itu dengan cara pijat menggunakan minyak baby oil atau minyak kelapa. Begitu Pak. Masih ada yang lain? Yang berikutnya lagi itu air susu ibu itu berkurang. Solusinya harus banyak konsumsi makanan yang mengandung protein hewan. Oke. Terus yang berikut kebutuhan mental. Ya. Yang hambatannya itu ibu mengalami stres. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya ibu harus mendapat banyak hiburan. Oke, jadi bapak harus hibur. Iya. Bawa pitoko. Ya. Baik, sudah? Dapat sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kelompok 2. Kita semua lanjut kelompok 1. Silakan. Mana yuk menembak. Baik, kebutuhan mental untuk bayi baru lahir, hambatan itu bayi tidak nyaman. Solusinya itu bisa memberikan pelukan hangat sehingga dia bisa merasa nyaman. Kadang dia menangis terus sehingga dia perlu diberi susu. Terus kadang bayi kaget-kaget, sedikit kaget sehingga pelukan hangat terus perlu diberikan sehingga dia merasa nyaman. Kebutuhan fisik bayi baru lahir itu kadang sulit bergerak sehingga perlu dirangsang untuk bisa
segera pada umur tertentu di sedang. Berikut pada umur tertentu dia suka mah susah mah, sehingga perlu perbaikan menu makanan dan bahkan diberi vitamin sehingga dia punya selera mah. Terima kasih. Oke, baik. Kita terima kasih untuk kelompok satu. Terima kasih. Tim Tom. Terima kasih, yes. Oke. Terima kasih untuk mama yang sudah menjawab hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu sui. Ya, kita lanjut. Untuk memastikan solusi, mama juga dapat berbagai layanan yang tersedia di masyarakat. Jadi mama juga harus belajar dari tetangga, belajar juga dari orang-orang yang sudah memahami tentang bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kesimpulan dari langkah ini, mama tolong perhatikan. Kesimpulan dari langkah ini yang pertama itu kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, bisa juga PAUD ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH berupa program sembako. Kegiatan kedua yang sementara kita laksanakan ini, dan yang berikut pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Bisa paham toh? Bisa. Jadi mama yang diharapkan itu supaya kalau bisa setelah pulang dari sini bisa terapkan apa yang kita dapat di sini. Bisa toh? Bisa. Mungkin hanya itu saja, nanti kita lanjut pada bulan berikut. Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Pak. Ya.